Selamat sore guys, jumpa lagi dengan kami. Saya Dias Official dan Happy Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan live kita yang juga kita sudah lakukan di channel Dias Official. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Nah, teman-teman yang nanti akan menonton live ini, baik di channel DGS Official dan juga Happy Lalole Channel, nanti ketika sudah terupload ataupun ketika nanti video ini juga saya upload di DGS Official, jangan lupa di-subscribe, ditonton sampai habis, dan didengarkan baik-baik apa yang kami sampaikan di dalam live ini. Satu jam ke depan, kami akan menemani Anda untuk membahas Kompendium Katekismus Gereja Katolik pada bagian kedua. Pada bagian pertama, kita sudah membahas begitu banyak, yaitu terkait dengan syahadat sampai kepada pembahasan tentang kata amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagian selanjutnya yang terkait dengan liturgi. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan kepada kita materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas dan nanti bersama dengan Kakak Happy akan kita bahas mengenai bagian ini yang ada di dalam Katekismus Gereja Katolik dan juga Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Bapak Ibu juga, teman-teman juga bisa memberitahukan kepada kami nanti bagi penonton yang akan datang, karena mungkin tadi menanti karena satu dan lain hal kami tidak live tepat waktu. Supaya memberitahukan kepada kami apabila suara tidak terdengar atau audio kami di layar Bapak Ibu tidak terdengar. Nah, sekarang kita akan melihat dan menyaksikan pembahasan pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan Kompendium Katekismus Gereja Katolik yang membahas mengenai, pertama-tama mengenai sebuah lukisan yang ada di hadapan Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, sekarang kita mencoba mengamati lukisan ini dan kita akan melihat nanti penjabaran dari lukisan ini dan kita akan dibantu oleh Kakak Happy untuk membacanya. Nah, ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan sebenarnya adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus, ya. Kalau dilihat dari gambar ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki para murid, ya. Dan di bagian ini, kalau kita lihat di dalam kitab suci ada pembicaraan antara Petrus dan juga Tuhan Yesus yang di mana Petrus mengatakan, kenapa hanya kakiku saja, kenapa nggak sekalian kepalaku? Nah, ini Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Yohanes bab 13, ya. Di sana ada narasinya dan Bapak Ibu bisa baca. Namun demikian, kita akan membaca apa sih sebenarnya lukisan ini, dan juga lukisan tadi ini bukan hanya sekedar cuci kaki, tetapi juga berbicara tentang perjamuan malam terakhir dan pembagian komuni, ya, kepada para murid. Tentu saja itu terjadi pada malam, perjamuan malam terakhir, ya. Kita saksikan juga di dalam Injil Yohanes, kisahnya hampir sama terjadinya pada kesempatan yang sama. Nah, nanti saya bergantian dengan Kakak Happy untuk membaca bagian ini satu-satu paragraf untuk supaya kita mengerti apa sebenarnya yang ada di dalam teks yang kita saksikan ini. Baik, kita lihat di layar. Di layar Kakak Happy sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Baik, silakan dibantu untuk membaca, Kak. Bagian paragraf pertama.
Oke, sebentar ya. Dalam lukisan ini digambarkan Yesus mendekati para rasulnya di meja perjamuan dan memberikan komuni kepada mereka satu persatu. Ini termasuk jenis lukisan yang memberi kejelasan akan penghormatan gereja yang besar. Gereja yang besar terhadap Ekaristi selama berabad-abad. Apakah Oke. dibacanya semua atau bagaimana, Pak? Sampai di situ Kakak Heti, kita gantian. Saya baca paragraf yang banyak. Nanti Kakak Heti di bagian Santo Thomas ya. Oke. Oke. Baik. Nah, saya bacakan kepada kita Bapak Ibu, dikatakan demikian. Tanpa hari Tuhan, kita tidak dapat hidup. Kata seorang Sir Emeritus pada kemuliaan abad ke-4. Dalam salah satu penganiayaan terhadap orang Kristen yang paling kejam, yaitu pada zaman Kaisar Diokletianus tahun 304. Ketika dituduh ambil bagian dalam Ekaristi dengan komuninya, dia mengakuinya tanpa ragu-ragu. Tanpa Ekaristi, kami tidak dapat hidup. Dan salah satu martir menambahkan, ya, saya hadir dalam pertemuan, dan saya merayakan perjamuan Allah dengan saudara-saudara saya karena saya seorang Kristen. Ini bisa kita baca di dalam kesaksian para martir Abiten bab 11 dan juga bab 7 ayat 16. Karena kesetiaan mereka pada Ekaristi, 49 martir dari Afrika Utara dihukum mati. Ekaristi Allah adalah kehidupan yang sejati bagi Saturninus dan teman-temannya, yaitu martir dari Abiteme di Afrika Prokonsuler. Ya. Mereka memilih lebih baik mati daripada mereka tidak menyantap atau daripada mereka tidak menerima Ekaristi. Luar biasa iman mereka. Nah, sekarang kita dengarkan lanjutannya dari Kakak Happy. Santo Thomas Aquinas, silakan Kak. Ya, halo. Maaf, jaringan Ya. tadi putus-putus. Ya, dari Santo Thomas Aquinas. Ya, silakan. Oke, boleh digeser lagi ke atas, Mas. Bang. Iya, sebentar ya. Oke. Ya, silakan. Oke, udah terlihat. Ya. Santo Thomas Aquinas mempunyai kebiasaan setiap tengah hari masuk gereja dan meletakkan dahinya pada tabernakel dengan sikap percaya dan pasrah untuk berbicara secara pribadi dan intim dengan Tuhan Ekaristi. Teolog besar dari abad pertengahan ini juga terkenal karena mengarang doa-doa liturgi untuk pesta tubuh Tuhan. Dia mengungkapkan semua devosinya yang mendalam terhadap Ekaristi. Oke, ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian akhir baru kita jelaskan sedikit. Dikatakan demikian, dalam himne doa pagi atau disebut sebagai Verbum Supernum Prodiens, terdapat sintesis spiritualitas Katolik tentang Ekaristi. Tanda petik, ya, dikatakan demikian. Ketika Yesus akan diserahkan untuk kematian oleh pengkhianat dan sekutu-sekutunya, Yesus menyerahkan dirinya sebagai makanan kehidupan kepada para muridnya. Kepada mereka, Yesus memberikan tubuh dan darahnya dan dalam dua macam tanda supaya manusia mendapatkan makanan seutuhnya dengan dua macam substansi. Dengan kelahirannya, Yesus menjadi teman kita dengan duduk bersama di meja perjamuan. Dia menjadi makanan kita. Dengan kematiannya, dia menjadi hadiah bagi kita. Oke, kita baca saja dulu, nanti di bagian akhir penjelasannya. Silakan Kakak Heti lagi, dari Aquinas. Oke, digeser lagi. Oke, lepas.
Aquinas yang menyebut Ekaristi sebagai puncak dan kesempurnaan seluruh hidup spiritual, tidak lain mau mengungkapkan kesadaran iman gereja yang percaya kepada Ekaristi sebagai kehadiran Yesus secara nyata di antara kita dan sebagai makanan yang mutlak perlu untuk hidup spiritual. Ekaristi merupakan benang emas yang menghubungkan perjamuan malam terakhir dengan semua zaman yang dilalui oleh gereja sampai masa kita sekarang ini. Kata-kata konsekrasi, inilah tubuhku dan inilah darahku, diucapkan di segala waktu dan tempat, bahkan di gula-gula, di kamkap, konsentrasi, dan di ribuan penjara yang ada sampai sekarang ini. Di atas landasan Ekaristi ialah, inilah, gereja mendasarkan hidup, kesatuan, dan perutusannya. Ya, baik. Sangat luar biasa apa yang kita baca ini. Saya mau melihat apakah ada lanjutannya di bawah sebentar. Oh, tidak ya. Berarti sampai di sini kita jelaskan sedikit, karena nanti kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu berbicara mengenai masuk kepada pembicaraan tentang liturgi. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita tahu bahwa Ekaristi itu di dalam iman kita merupakan puncak ya dari iman Katolik. Bahkan dikatakan merupakan puncak dari iman Kristiani kita sebagai seorang Katolik. Nah, teman-teman, saya akan memberikan rujukan-rujukan ayat kitab suci, namun saya tidak akan membukanya, karena nanti saya arahkan teman-teman untuk melihat channel DGS Official, di mana di beberapa video saya pernah membahas mengenai Ekaristi. Misalnya saja, saya membahas mengenai mengapa di dalam gereja Katolik kita meyakini transubstansiasi. Ya. Di sana saya jelaskan di video-video di DGS Official. Kemudian juga saya pernah menanggapi seorang pendeta yang berbicara tentang keyakinan gereja Katolik tentang transubstansiasi. Dan di video itu saya menanggapi dan saya memberikan pendasaran-pendasaran mengapa gereja Katolik percaya kepada transubstansiasi. Nah, sebagai rujukan saja, Bapak Ibu bisa membaca misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 56. Di sana Tuhan Yesus berbicara membandingkan dirinya ya dengan mana atau roti mana yang diberikan kepada orang Israel ketika mereka mengalami kelaparan di padang gurun, ketika mereka meminta makanan kepada Musa, dan kemudian Musa meminta kepada Tuhan supaya diberikan makanan, lalu kemudian Tuhan menurunkan roti mana, sehingga orang-orang Israel mengalami kekenyangan. Namun demikian, di dalam Injil Yohanes bab 6, di sana Tuhan Yesus membandingkan dirinya sebagai roti mana yang kekal, bukan roti mana yang dimakan oleh nenek moyang dari bangsa Israel yang kemudian nenek moyangnya mati. Sementara Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu makan tubuhku, minum darahku, engkau akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak menjadi pertanyaan nantinya, tetap saya buka kitab sucinya. Saya kira ini bagian penting juga, supaya nanti Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan di luar sana, kenapa gereja Katolik percaya konsubstansiasi, dasar kitab sucinya apa? Ya, apalagi ada yang menuduh-nuduh misalnya, oh gereja Katolik tidak alkitabiah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita pusing untuk mengurusi mereka, bukan. Tetapi keimanan kita juga kita harus punya sedikit, ya setidaknya sedikit saja kita mengerti, ya. Nah, sekarang kita akan kita akan baca mengenai bagaimana Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan roti yang dimakan oleh orang Israel, nenek moyang orang Israel di padang gurun. Ya. Oke, saya akan buka saya akan tampilkan Bapak Ibu.
Mungkin nanti Kakak Hipi yang akan baca kepada kita. Oke, sebentar saya ambil bagian hal-hal yang sangat penting ya. Ya, dari ayat 31 ya, ternyata Kakak Hipi terlempar keluar karena mungkin sinyalnya terganggu. Situasi di sini sama ya seperti di tempat Kak Hipi. Hujan. Di sini juga saya mengalami yang sama, hujan ya. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Kakak Hipi untuk bergabung lagi. Oke, sudah bergabung lagi. Baik, karena hujan memang terganggu. Oke, Kakak Hipi pasti kecil ini ya, biar saya aja yang baca ya, kalau gitu ya. Kecil nggak? Atau kelihatan di situ? Kelihatan tapi hurufnya kecil amat. Terlalu kecil ya, oke, baik. Saya saja yang baca Bapak Ibu. Saya tutup mikrofonnya, camnya, mohon maaf supaya saya lebih lancar bacanya. Oke, baik. Saya bacakan pada kita sampai pada ayat 56 lah paling tidak ini ya. Karena ini berbicara mengenai Ekaristi tadi, dan kemudian nanti saya buka lagi ayat yang lain. Oke. Nah, saya ambil dari ayat 35. Dikatakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya. Oke, dikatakan demikian. Coba saya tampilkan. Ya, oke. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ini adalah dasar dari ajaran dalam gereja Katolik tentang Ekaristi yang terkait dengan transubstansiasi, yaitu berubahnya substansi roti dan anggur menjadi sungguh tubuh dan darah Kristus. Sehingga kalau ada orang yang menanyakan, masa orang Katolik percaya roti yang dikonsekrasikan oleh Romo itu berubah menjadi darah, menjadi tubuh Kristus, anggurnya menjadi darah, rotinya menjadi tubuh Kristus, masa percaya seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, iman Katolik itu bukan asal ngomong. Ada dasar kitab sucinya, ini jelas. Bahkan orang Yahudi mempersoalkan tentang itu. Jangan-jangan orang yang mempersoalkan tentang transubstansiasi dalam gereja Katolik itu, kemungkinan besar bisa kita mengatakan ini pasti mereka punya persoalan seperti orang Yahudi. Mereka tidak beriman seperti orang Yahudi. Bagaimana mungkin? Tapi anehnya Bapak Ibu, logika yang sama bisa digunakan, contohnya begini. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta? Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang? Ya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu tetapi Ekaristi saja dia tidak bisa ubah? Coba Anda bayangkan dan logika yang sama Anda gunakan Bapak Ibu. Maka ini juga mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan, dalam gereja Katolik itu tidak ada mujizat Romo. Tidak pernah ada mujizat. Ya, tidak pernah dilakukan mujizat oleh pastornya, pastornya enggak bisa bermujizat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya omongan semacam itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena setiap merayakan Ekaristi, pada saat itulah ada mujizat. Pada saat itulah terjadi mujizat. Jadi justru orang-orang, ya, dalam konteks ini para imam Katolik itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, itu mereka mempunyai mujizat. Yaitu ketika mereka mengkonsekrasikan roti dan anggur di atas altar. Sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, gereja Katolik tidak ada mujizatnya, Romonya tidak bisa apa-apa, Saudara-saudariku, cukup Anda menjawab bahwa di dalam gereja Katolik, mujizat yang selalu dilakukan setiap saat adalah ketika perayaan Ekaristi. Jadi bukan tidak ada. Ya. Nah, selain dasar yang saya berikan tadi sebagai dasar dari Ekaristi, Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Misalnya, tentu saja perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus itu sudah pasti. Tetapi kalau kita juga membuka misalnya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Ini juga berbicara tentang Ekaristi yang terkait dengan transubstansiasi. Ya, yang terkait dengan transubstansiasi. Saya tampilkan lagi ke atas. Karena hurufnya kecil, nanti saja Kakak Happy membacanya. Saya saja yang membaca terlebih dahulu. Tetapi saya minta izin dulu, saya tutup kamera, supaya lancar suara saya dalam membaca ayat kitab sucinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, di layar Anda, ya, di sini, di layar Anda ini, sudah saya tampilkan yang terkait dengan transubstansiasi lagi. Ya, oke. Yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, yaitu bab 11, ya, 1 Korintus bab 11, ayat 23 sampai dengan 29. Saya bacakan kepada Bapak Ibu, ya. Dikatakan demikian, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kepada datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dari apa yang Anda saksikan dan saya baca dari ayat ini, Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa pada ayat itu, kita melihat saudara-saudariku, bagaimana Rasul Paulus mengafirmasi, memberitahukan kepada kita tentang Ekaristi, di mana roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi itu bukan simbol. Di mana roti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan itu bukan lambang, bukan seremoni. Itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Buktinya apa? Di sini dikatakan, kalau kita menyambut tubuh Kristus itu secara tidak layak, maka kita mendatangkan hukuman atas diri kita. Karena kita tidak mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Hati-hati sekali Bapak Ibu, maka dalam iman Katolik, kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu, pada sekitar tahun 800-an, itu ada mujizat Ekaristi yang terjadi di Italia. Bahkan juga ada mujizat Ekaristi yang terjadi di berbagai tempat. Ya, di berbagai tempat terjadi mujizat Ekaristi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka dari itu, ya, iman kita terhadap Ekaristi itu seperti tadi ucapan-ucapan dari pujangga-pujangga gereja kita yang sungguh luar biasa itu, yang saya tadi sudah, saya dan juga Kak Happy sudah baca, di mana mereka sampai mati, ya, sampai mengalami suatu kondisi di mana mereka terancam hidupnya, itu mereka tetap mempertahankan Ekaristi, tetap memegang teguh iman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kitab suci saja mengatakan bahwa roti yang sudah dikonsekrasi itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Bagaimana mungkinkah ada orang mengatakan itu hanya lambang? Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan, ah itu kan hanya seremoni? Di sini Rasul Paulus mengonfirmasi kepada kita peristiwa yang terjadi di peristiwa malam terakhir ketika perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para muridnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, perjamuan malam terakhir Yesus ini selain dikonfirmasi oleh Rasul Paulus, juga kita melihat di dalam Injil Sinoptik. Tadi saya sudah menunjukkan di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Yohanes maksud saya, juga di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di dalam Lukas 22, yaitu perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para murid. Begitu luar biasanya peristiwa itu dan menjadi dasar bagi kita mengenai iman kita tentang transubstansiasi atau mengenai iman kita yang terkait dengan Ekaristi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita harus memegang teguh kepercayaan itu. Dan jangan mudah goyah kalau ada yang mengatakan gak mungkin itu berubah itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, saya bacakan pada Anda di sini misalnya. Dalam Injil Sinoptik,
Lukas, Matius, Markus, ini tadi dikutip oleh Rasul Paulus di sini, ya, yaitu di 1 Korintus 11, dan dikatakan di sini roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, di sini dikatakan itu adalah tubuh dan darah Kristus, ya, dikatakan sebagai tubuh dan darah Kristus. Mulai dari ayat 23 sampai 29, di sini dikatakan demikian, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, ya, itu kita berdosa terhadap tubuh, ya. Kalau kita tidak mengakui roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darah Tuhan, maka kita sudah berdosa terhadap tubuh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kalau kita lihat, ternyata yang diambil oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ini, itu sebenarnya mengutip Injil Sinoptik. Dan satu saja saya berikan contoh kepada Anda, Injil Sinoptik, yaitu Lukas, sebenarnya mengonfirmasi seperti yang tercatat di layar itu yang saya tandai, ya. Nah, kita lihat dalam Lukas, apa yang dikatakan di dalam Lukas. Dikatakan demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, kita lihat Lukas 21. Ya, saya coba buka Lukas 21. Oke. 21, 14, 18, 22, 14, sampai dengan 18. Ya, kita lihat di sini. Ya, di sini dikatakan, ya, karena masih kecil nanti saja Kakak Happy membacanya, biar saya aja. Ya, di sini dikatakan, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, di Injil Matius juga ada, Injil Markus juga ada. Lalu kemudian dikonfirmasi oleh Rasul Paulus di dalam, ya, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29, dan dibuktikan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 56. Ya. Nah, itulah tadi yang sudah kita baca, di mana para martir kita, misalnya saya ambil satu contoh saja, yaitu seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas, ya. Ini Aquinas ini adalah nama panjangnya Thomas Aquinas. Di sini mengatakan sebenarnya sangat singkat ucapannya itu, dikatakan demikian, ya, ekaristi adalah, ya, atau ekaristi itu adalah sebagai puncak dari iman Kristiani, atau bahasa yang digunakan di situ, puncak dan kesempurnaan seluruh hidup spiritual. Jadi seseorang yang terlepas dari ekaristi, seseorang yang tidak pergi misa, seseorang yang tidak, ya, paling tidak kan dalam perintah gereja kan dalam setahun kita harus misa 2 kali, Bapak Ibu, ya. Atau di hari-hari raya harus wajib kita ikuti, hari Minggu, hari Natal, hari Paskah, dan lain sebagainya. Tetapi agaknya kurang, ya. Kalau itu namanya adalah orang Katolik napas, ya. Dia hanya ke gereja kalau dia bernapas, maksud saya. Ya, kalau dia mati, ya enggak. Ya, maksud saya, dia adalah orang Katolik yang hanya ke gereja Katolik, ya, kalau hari raya-hari raya saja. Tentu saja ini adalah orang Katolik yang sangat rugi.
Tadi di dalam ayat kitab suci, Tuhan Yesus mengatakan kan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini kan berbicara tentang Ekaristi. Berarti kalau kita sudah menyambut Ekaristi setiap waktu, Bapak Ibu, kita mengimani, ya, bahwa Kristus berdiam di dalam diri kita. Tadi dikatakan di bagian akhir, ya, Yohanes bab 6 ayat 56, ya, dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, diam di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Berarti ketika kita menyambut Ekaristi terus-menerus, bahkan mungkin kalau kita ada waktu, kita mengikuti misa harian dan lain sebagainya. Waktu saya mahasiswa nih, Bapak Ibu, saya mungkin memberi contoh tentang Ekaristi ini. Ya, bukan berarti saya juga so alim ya. Ya, mungkin alim juga sih, tapi kurang tahu juga ya. Bisa juga alimnya sementara. Ya, ketika saya mahasiswa, di kampus saya itu ada kapel ya. Jadi di lantai 13, ya, nggak tahu sekarang apakah lantainya berubah. Tapi waktu itu di lantai 13 ada sebuah kapel. Setiap jam 12 siang, ya, itu saya sudah melihat jam nih, kalau saya belum ada mata kuliah jam segitu, saya naik ke lantai 13, saya ikut misa harian. Ya, saya ikut misa harian setiap hari. Atau ketika saya SMK. Ketika saya SMK, saya masuk jam 7. Nah, di paroki di mana saya berada, yaitu paroki Matraman waktu itu, ya, di Jakarta Timur, pasti Bapak Ibu tahu lah ya, penonton di sini ada sebagian yang dari sana. Nah, setiap pagi dia misa setengah 6, ya, misa setengah 6, misa harian, saya ikuti. Ya, bisa dikatakan selama saya kuliah dan juga SMA, itu benar-benar saya Ekaristi itu bisa dikatakan dalam seminggu ya, bisa 6 kali ya, saya mengikuti karena misa harian gitu sama hari Minggunya. Nah, tentu itu hal yang baik ya Bapak Ibu. Terlebih lagi ya jangan lupa datang mengikuti misa juga pada hari Minggu dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini bisa meneguhkan iman kita dan juga kita bisa menjawab orang-orang yang tadi sudah saya ceritakan bahwa ada orang yang mengatakan transubstansiasi itu tidak mungkin terjadi. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bisa menggunakan pernyataan yang sama. Ya, konsekrasi yang diucapkan oleh para imam kita itu kan dari ucapan Tuhan Yesus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ya. Dan apakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk melakukan itu, untuk melakukan mujizat itu? Saya kira mampu ya Bapak Ibu, apalagi yang diucapkan oleh para imam sebagai altar Kristi ya, itu mengucapkan kata-kata yang diucapkan dalam perjamuan malam terakhir. Jadi saya kira kalau ada orang yang menentang transubstansiasi dan kemudian mengajarkan teori-teori baru, itu bukan dari ajaran para rasul, bukan dari ajaran kitab suci, tetapi mungkin saja dari ajaran pribadi-pribadi. Ya, di mana kita tidak memungkiri sejak kelompok-kelompok tertentu itu menolak magisterium gereja, maka kemungkinan besar untuk memasukkan ide mereka di dalam ayat kitab suci itu sangat besar kemungkinannya. Sehingga muncullah kemudian aliran-aliran baru, ya mungkin hanya 5 orang yang mengikuti, lalu alirannya terbentuklah sebuah aliran, 10 orang mengikuti, terbentuklah sebuah aliran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya bukan suatu prestasi menurut saya Bapak Ibu, karena di dalam Yohanes 17 ayat 21-23 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan persatuan, bukan perpecahan. Dan mengajarkan bahwa Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu hanya mengilhami ajaran yang satu dan sama. Ya, iman yang sama, baptisan yang sama, dan keyakinan akan Allah Tritunggal yang sama. Selain dari itu, dipertanyakan Roh Kudus yang mana? Karena Roh Kudus itu mempersatukan, sementara roh setan itu membuat berantakan. Berarti, kalau ada orang yang mengklaim, oh ini saya dirikan nih aliran baru ini karena Roh Kudus mengilhami saya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya sendiri mengatakan,
Berarti kamu yakin dong, kalau ada sebuah keluarga itu berantakan satu sama lain, ya, misalnya suaminya cerai dengannya, anaknya juga meninggalkan ayah ibunya, lalu berantamlah, berantakanlah keluarga itu. Apakah kemudian ini adalah menggunakan logika yang sama? Apakah ini juga adalah sumbernya dari Roh Kudus? Mengapa saya gunakan metode cara pikir yang sama? Karena mereka mengatakan Roh Kudus mengilhami mereka, tetapi membuat mereka terpecah-pecah. Berarti kalau keluarga terpecah-pecah, berarti bisa saja orang itu mengklaim itu dari Roh Kudus dong. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita pegang teguh iman tentang transubstansiasi di dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Tidak ada di tempat lain. Di tempat lain yang ada apa? Lambang, simbol. Ya, simbol, lambang, seremoni. Tidak ada keanggunan di sana. Bahkan itu bukan sakramen, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Yang dirayakan yang bukan Ekaristi itu bukan sakramen. Yang dirayakan oleh orang yang bukan imam, ingat Bapak Ibu, keimamatan dalam gereja Katolik itu diturun secara apostolis. Tidak terputus dari para uskup. Mulai dari Rasul Tuhan Yesus, ke Rasul Petrus, kepada para rasul yang lain, kepada para penerus Rasul Petrus yaitu Paus, kepada para uskup. Dari para uskup kepada para imam, dari waktu ke waktu terus-menerus seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang lain? Karena yang lain itu bukan seorang uskup, bukan seorang imam. Yang mereka rayakan itu, mereka pikir itu ibadah. Mereka pikir itu adalah seperti yang dilakukan oleh para rasul zaman dahulu. Padahal itu hanya seremoni. Bapak Ibu, seremoni itu tidak ada makna spiritualnya. Tidak ada makna terdalamnya. Bayangkan makna terdalam dari Ekaristi itu, Bapak Ibu, pemberian diri Tuhan Yesus seutuhnya kepada kita, seperti mana yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga mereka hidup, meskipun hidup sementara. Sementara Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, mana yang membuat kita hidup kekal. Ya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa mengenai hal itu. Nah, saya lanjutkan, mungkin ada pendapat juga dari Kakak Happy. Sorry, agak panjang saya Kakak Happy menjelaskannya, supaya juga Kakak Happy beristirahat juga untuk berbicara gitu ya. Ya, sekarang saya berikan kesempatan kepada Kakak Happy kalau ada tanggapan mengenai Ekaristi. Atau mungkin ada teman yang pernah ditemukan oleh Kakak Happy yang berbicara bahwa Ekaristi ini ya sama saja dengan perayaan di tempat lain gitu. Mungkin ada sharing-sharingnya juga boleh. Silakan Kakak. Ya, ya mikrofonnya dibuka. Ya, oke, okay, silakan. Baik, sepemahaman saya memang Ekaristi itu adalah puncak dari keimanan kita di mana kita merayakan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia dan menjadi penguatan bagi kita di dunia ini supaya kita juga sungguh-sungguh beriman dan taat kepadanya. Dan tidak ada sejauh ini, tidak ada teman saya yang berpendapat bahwa Ekaristi itu hanya sebatas lambang. Soalnya teman-teman saya juga adalah orang-orang yang taat dan beriman kepada Kristus. Oke, begitu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih Kakak Happy. Pendapatnya, kalau nanti ada pendapat lain juga nggak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu ya, saya tambahkan sedikit lagi. Saya juga menemukan ya kaum-kaum muda yang kemudian meragukan Ekaristi. Ya, jadi ada orang-orang muda yang kemudian mengatakan Ekaristi itu ya kalau saya pergi ke gereja lain juga sama aja gitu kan. Ya kalau saya pergi ke gereja lain sama aja gitu, DGS official. Jadi nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau saya sudah ikut ibadah di gereja lain itu ya sama saja, nggak usah ikut Ekaristi. Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya ulangi lagi ya. Di tempat lain bukan bermaksud kita mendiskreditkan tempat lain ya.
Tapi kita harus berbicara mengenai iman kita ya, Bapak Ibu, teman-teman, dan Kakak Ipi. Jadi, untuk kaum muda yang nanti menyaksikan video ini setelah kami selesai live atau nanti di DGAS ya, teman-teman harus tahu bahwa Ekaristi dalam gereja Katolik itu didasarkan pada kitab suci. Yaitu di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Rasul Paulus mengonfirmasi di dalam 1 Korintus dengan mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, itu berarti kalau ada orang yang mengatakan, ah nggak mungkin, masa roti itu bisa berubah, ya berarti dia juga kan harus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu seharusnya tidak bisa membuat mujizat. Ya, jadi mujizat setiap hari, setiap saat terjadi dalam gereja Katolik. Karena apa? Di seluruh dunia, setiap hari selalu ada Ekaristi. Dan Bapak Ibu nanti silakan Anda cek. Ada ribuan mujizat Ekaristi. Misalnya di Italia pada abad ke-8, itu ada peristiwa di mana roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Mengapa gereja Katolik meyakini sampai segitunya, Bapak Ibu? Apakah asal percaya? Tidak. Diteliti dari segi medis. Benar-benar jadi tubuh. Benar-benar jadi darah. Bahkan dikatakan ada nadi, Bapak Ibu. Ya, ada nadi dari hosti yang sudah berubah itu. Ya, nanti di lain waktu, di lain topik, mungkin nanti bersama Kakak Happy juga, saya akan siapkan topik tentang mujizat-mujizat Ekaristi itu, Bapak Ibu. Dan sepertinya juga di channel saya, di DGAS, channel kami, di DGAS Official, di situ ada juga pernah saya bahas mujizat Ekaristi itu. Yaitu ketika peristiwa pengangkatan Beato Akutis, ya, seorang anak muda yang suka membuat blog, ya, suka membuat blog, lalu membuat menulis mujizat-mujizat Ekaristi yang terjadi di berbagai belahan dunia, ya, bahkan juga ada yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu saudara-saudariku, mengenai peristiwa mujizat Ekaristi itu, ya. Nah, kita tidak sembarangan meyakini, itu diteliti. Jadi gereja Katolik itu tidak beriman buta. Tapi kita meyakini sesuatu yang sudah diteliti secara medis. Itu banyak sekali, bahkan ada satu orang Beato, yaitu Carlos Acutis, yang menjadi seorang Beato yang mengumpulkan seluruh peristiwa-peristiwa mujizat Ekaristi yang pernah terjadi di seluruh dunia. Tapi sayangnya Bapak Ibu, waktu itu teman saya dari penulis obor, dari toko buku itu ada satu orang teman saya mengirimkan kepada saya link dari website dari Carlo Acutis itu ya. Namun sepertinya saya harus cari di email saya, biasanya saya simpan di email. Itu semua peristiwa itu ditulis oleh Carlo Acutis ya. Jadi untuk disajikan kepada banyak orang untuk dibaca gitu ya, peristiwa dari mujizat-mujizat Ekaristi itu. Nah, begitu Bapak Ibu, saudara-saudariku. Nah, sekarang kita lanjut. Mungkin tinggal sedikit lagi waktu kita, karena kita live sejam. Nanti juga live kami ini akan diupload di DGS Official. Ya. Nah, kita coba lihat. Kita lanjutkan pembahasan kita. Mungkin 1-2 artikel kita bahas, karena kita hanya sampai 1 jam saja, karena kita nanti bisa juga melanjutkan live di DGS juga atau di TikTok. Tapi sepertinya nanti Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku, kami nanti tetap live lah, baik itu di YouTube maupun di TikTok, ya setelah beberapa saat beristirahat terlebih dahulu. Ya, sekarang kita lihat di bagian kedua, ya. Saudara-saudariku, kemarin kita sudah membahas bagian pertama ya dari kompendium Katekismus Gereja Katolik, yaitu berbicara mengenai syahadat para rasul ya. Kemarin itu dikupas satu persatu, misalnya aku percaya akan kehidupan kekal, diberikan makna-makna arti dari kalimat itu.
Nah, sekarang kita akan melihat bagian kedua yaitu perayaan misteri Kristen. Nah, kita masuk ke bagian pemaparan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ada satu gambar yang sangat keren ya. Dan ini luar biasa lukisannya keren ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ya, kita lihat. Dan nanti juga sepertinya ada penjelasan dari gambar ini ya. Ini dikatakan seksi 1. Tata keselamatan sakramental. Ya. Oke. Begitu panjang kompendium ini Bapak Ibu, dan selama itu nanti saya bersama dengan Kakak Happy akan terus membahas ya. Nah, kita lihat ini ya. Oke. Nah, ada penjelasannya di sini. Kita akan baca terlebih dahulu. Mungkin Kakak Happy bisa baca, Kakak, yang ditampilkan di layar, apakah kelihatan di sana? Satu paragraf aja. Izin off cam ya, soalnya jaringan kurang bagus. Iya, iya, boleh. Nanti di lain-lain waktu aja buka. Silakan. Ya. Kurban salib merupakan sumber tata keselamatan sakramental gereja. Dalam lukisan ini, Maria yang merupakan figur gereja mengumpulkan dalam tangan kirinya darah dan air yang mengalir dari luka lambung Kristus yang merupakan simbol sakramen-sakramen gereja. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita bisa melihat dari Yohanes bab 19 ayat 33 sampai 34. Oke. Dari Santo, masih dilanjutkan? Iya. Oke. Iya, boleh Kak. Ya, Santo. Dari Santo Agustinus memberikan komentar ini. Kristus Tuhan kita yang dalam penderitaannya memberikan kepada kita apa yang dia ambil dari kita ketika dia dilahirkan dan yang dalam kekekalan telah menjadi yang paling agung di antara para imam memberikan perintah agar kurban yang kamu lihat ini yaitu tubuh dan darah dipersembahkan. Sungguh, tubuhnya yang ditikam dengan tombak mengalirkan air dan darah. Dengan itu, dia mengampuni dosa-dosa kita. Dengan mengingat rahmat ini dan melaksanakan keselamatan padamu, yang kemudian Allah bekerja dalam dirimu. Mendekatlah dan ambillah bagian dari altar ini dengan takut dan gemetar. Lihatlah dalam roti ini, tubuh yang tergantung di salib, dan dalam cawan ini, darah yang mengalir dari lambungnya. Bahkan, kurban-kurban kuno umat Allah telah lahir dahulu, menggambarkan kurban unik ini dengan berbagai cara. Kristus sekaligus domba karena ketulusan dan kemurnian jiwanya, dan kambing karena dalam daging yang sama dengan daging yang berdosa. Berbagai macam kurban lain yang ada di dalam Perjanjian Lama menunjukkan kepada kita, kepada kurban ini yang diungkapkan dalam Perjanjian Baru. Oke, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, sebelum kita lanjut bacanya. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam perayaan Ekaristi, kita memiliki altar, kemudian juga ada anak domba yang dipersembahkan, yaitu Kristus, kemudian ada imam yang mempersembahkannya, merupakan suatu tipologi yang dilakukan pada zaman Harun sebelum kehancuran Bait Allah, di mana mereka mempersembahkan korban-korban, ya, korban bakaran, korban silih dosa, korban sembelihan, dan lain sebagainya. Dan itu disempurnakan hanya di dalam Kristus. Jadi Kristus adalah puncak dari segala apa yang dilakukan dalam Perjanjian Lama dan juga merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama yang kita bisa saksikan dan juga kita alami di dalam perayaan Ekaristi. Baik, Kakak Happy, saya minta tolong dilanjutkan lagi, Kak, bacanya. Silakan, Kak, kelihatan ya.
Ya. Jadi, ambil dan makanlah tubuh Kristus karena sekarang kamu menjadi anggota Kristus di dalam tubuhnya. Ambil dan minum darah Kristus agar tidak terpisah. Makanlah apa yang dipersatukan kamu. Agar tidak menganggap rendah dirimu, minumlah apa yang menjadi harga pribadimu. Sebagaimana makanan ini diubah menjadi dirimu, jika kamu memakan dan meminumnya. Demikian pula kamu diubah menjadi tubuh Kristus jika kamu hidup dalam ketaatan dan bakti kepadanya. Ketika penderitaannya sudah dekat, dia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Dia diambilnya roti, diberkatinya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah memberkati, dia memberikan piala sambil berkata, "Inilah darah perjanjian baru yang akan ditumpahkan bagimu, bagi dan bagi semua demi pengampunan dosa." Ini sudah kamu baca dan dengar di dalam Injil, tetapi kamu tidak tahu bahwa Ekaristi ini adalah sungguh-sungguh Sang Putra. Sekarang, dengan hati yang dimurnikan dalam suara hati yang tanpa noda dan dengan tubuhmu yang dimandikan dengan air yang bersih, pandanglah, dia dan kamu akan bersinar dalam kegembiraan dan wajahmu tidak akan merah karena malu. Dan bisa lihat dari khotbah 228b. Oke, baik. Itu tadi adalah kutipan dari Santo Agustinus di dalam tulisannya yaitu khotbah. Nah, Bapak Ibu, saya kira kita bahas sampai di sini nanti ya di yang dibaca oleh Kakak Happy karena kita tadi hanya live sejam. Nah, untuk closing statement dan sekaligus juga penjelasan bagian ini, nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tadi saya juga sudah menunjukkan kepada kita rujukan-rujukan yang terkait dengan Ekaristi itu. Sehingga bagi kita orang Katolik, kita meyakini atau kita mengimani tentang transubstansiasi. Dan ini tidak diimani di tempat lain, ya, hanya di dalam gereja Katolik. Nah, keimanan akan transubstansiasi dari bacaan yang kita dengarkan yang dibaca oleh Kakak Happy tadi, yaitu dari kutipan dari Agustinus, ya, di situ kita juga bisa melihat bahwa sejak lama keyakinan tentang transubstansiasi ini sudah dipegang teguh. Di dalam tadi tulisan berjudul khotbah atau homiletika dalam tulisan Santo Agustinus, kita bisa melihat di sana, Santo Agustinus memperjelas ya, yang saya baca di awal tadi ya, misalnya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, itu sudah menunjukkan tadi bagaimana Rasul Paulus mengonfirmasi kepada kita tentang bagaimana Tuhan Yesus pada malam terakhir mengambil roti, mengucap syukur, lalu berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah." Nah, inilah yang dilakukan pada saat konsekrasi, ya. Konsekrasi tubuh dan darah Kristus, itulah yang dilakukan oleh para imam kita. Dan ini suatu pengajaran yang turun-temurun, yang dipertahankan dari masa ke masa. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita bangga sebagai seorang Katolik? Sudahkah kita mengimani Ekaristi itu dengan sungguh-sungguh? Atau justru kita menjadikannya seperti main-main? Atau kita menganggapnya sebagai seremoni? Atau kita menganggapnya sebagai, ah, biasa saja. Itu tidak ada sakral-sakralnya gitu. Padahal, Bapak Ibu, kita mempunyai 7 sakramen, dan Ekaristi adalah salah satu sakramen itu. Nah, di tempat lain, mereka tidak punya sakramen. Mungkin mereka punya hanya 1 atau 2, dan Ekaristi tidak ada di dalam mereka. Karena apa? Saya ulangi lagi. Hanya seremoni. Jadi, saya ulangi lagi. Banggalah sebagai seorang Katolik. Dan ketika Anda mengikuti misalnya sebuah perayaan di tempat lain yang bukan Katolik, jangan anggap itu sama saja dengan perayaan Ekaristi. Ya, misalnya Anda diundang ke suatu tempat,
dan di tempat itu bukanlah ibadah dalam konteks adalah misa atau ekaristi gereja Katolik, lalu itu terjadi pada hari Minggu, maka usahakanlah setelah kegiatan itu undangan Anda di situ, ya mungkin Anda ikuti, tapi ya juga kita tidak imani soal itu ya. Bahkan kita tidak imani perjamuan yang mereka lakukan karena mereka tidak meyakini transubstansiasi. Mereka hanya meyakini simbol dan lambang. Sementara ayat kitab suci mengatakan itu bukan simbol dan lambang. Nah, bagi kaum muda, saudara-saudaraku kaum muda, teman-temanku kaum muda, kamu harus belajar lebih banyak mengenai transubstansiasi itu. Supaya kamu tidak menyamakan, supaya imanmu tidak mudah goyah karena cinta pindah, karena jabatan pindah, karena uang pindah. Padahal semua hal itu bisa dicari. Padahal semua hal itu hanya sesaat. Iman itu kekal adanya. Ekaristi itu kekal adanya. Saya ulangi lagi kata-kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 56 tadi sangat jelas. Barang siapa makan darahku, makan tubuhku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bahkan juga Tuhan Yesus mengatakan, aku akan tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Luar biasa ekaristi yang kita ikuti setiap waktu itu. Jangan pernah mengabaikan ekaristi itu dan menyamakan dengan perayaan-perayaan lainnya. Itulah closing statement dari saya. Saya berikan kepada Kakak Happy sebagai closing statement. Dan Bapak Ibu, nanti jika ada waktu kami juga akan live. Baik itu di YouTube DGAS maupun di TikTok juga nanti bisa kami live. Ya, silakan Kakak Happy. Sebagai penutup ya? Ya, sebagai penutup. Kita sudah satu jam kan? Supaya kita istirahat, nanti bisa live lagi kan kalau kita sudah fresh lagi. Kan harus makan, mandi, dan DLL. Oke. Ya, sekarang. Halo teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih telah bersama dengan kami. Tonton terus live ini, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan di-like. Jangan lupa juga ikuti nanti live kami di DGAS Official. Dukung kami terus, bersama kami terus. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you, terima kasih semuanya. Oke, Kakak Happy. Bapak Ibu, ini pertama perdana kami live di channelnya Kakak Happy. Nah, nanti di lain-lain waktu, ya, kami bergantian, ya, dan nanti malam rencana jam 8, ya, supaya nanti ada kesempatan untuk tadi seperti mandi, kemudian kegiatan lain dulu. Kami live jam 8, mungkin sejam juga, kemudian kalau ada waktu kami juga live nanti di TikTok. Jangan lupa selalu bersama kami, dukung kami, pasti kami akan terus semangat untuk mewarta. Dan materi-materi dari kompendium ini, sekaligus kami memberikan renungan sedikit, renungan singkat dari apa yang dibaca, dan saya yakin Bapak Ibu juga banyak mengetahui, kami bukan mengajarkan, tetapi kami hanya mengingatkan, kami juga terus belajar, kami adalah orang yang bukan juga orang yang tahu segalanya Bapak Ibu ya. Jadi kami ini terus belajar, bertukar pikiran, saya dengan Kak Happy bertukar pikiran, kemudian kami mengemas, materi-materi yang kami tampilkan ini seperti apa. Jadi juga kami punya kelemahan. Oleh sebab itu, kalau ada salah-salah kata, ada juga salah penjelasan, Bapak Ibu tinggal kembali kepada KGK. Apa itu KGK? Katekismus Gereja Katolik. Atau juga mendownload kompendium Katekismus Gereja Katolik yang kami bahas pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kemudian berkunjung juga ke channel DGAS, berkunjung juga ke channel Kakak Happy, berkunjung juga di TikTok Kakak Happy, namanya sama ya, di TikToknya. TikTok saya juga sama, namanya DGAS juga. Silakan bergabung di sana. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab, kami akan jawab. Yang tidak bisa kami jawab, berikan kami waktu untuk belajar. Bahkan kami bertanya kepada para imam, supaya kami kemudian bisa menjawab apa yang ditanya oleh Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih. Bagi Bapak Ibu yang terlambat bergabung, silakan nanti ditonton dari awal karena kami hanya membatasi satu jam saja. Kemudian nanti kami live di DGAS. Dan mungkin nanti live ini juga saya upload di DGAS. Jadi kami ini saling mengupload saja supaya penyebarannya semakin luas.
Bapak Ibu jangan lupa disebarkan di parokinya ya. Mungkin ada grup lingkungan, wilayah, grup KEP, grup keuskupan, grup apa ya, di WA itu kan biasanya banyak ya. Link dari video-video kami, kami persilakan di-sharekan di sana. Dan itu sangat membantu kami, dan itu sudah lebih dari apapun ya, dari tindakan yang Bapak Ibu lakukan apabila membagikan dan men-sharekan kemana-mana. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya kira sampai di situ apa yang kami bahas pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kakak Happy, ada yang mau disampaikan? Itu ada komen dari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah setia menonton kami. Dan juga Keisha, itu anak murid saya. Terima kasih sudah dibilang hai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di DGA official. Kalau enggak sambil ketuk-ketuk. Itu pesan untuk Bang Gia. Oke, karena sedikit ya, mungkin aku tapi tampilkan ya Kakak Epi ya, hanya sedikit saja supaya kita lihat sebelum kita tutup. Hai Rafti Keisa, hai juga. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Oh, sudah mulai. Oh ya, tadi sudah mulai Kakak. Ya. Ya, sudah mulai tadi ya. Kami tunda tadi karena satu dan lain hal ya. Nah, tapi ini nanti kan bisa ditonton lagi, kan terupload nanti di YouTube-nya Kakak Happy ya. Oh, sudah mulai. Oke, ini juga ketemu lagi. Terima kasih Bapak Frendi. Iya, ketemu lagi Pak, karena kami pasti meramaikan dunia YouTube dan TikTok. Dukung kami, termasuk juga doakan kami ya Bapak Ibu ya, supaya sehat-sehat gitu ya, supaya tetap semangat juga gitu kan. Oke. Kemudian salut buat anak-anak muda Katolik. Ya, mudah-mudahan dengan gerakan yang kami buat ini juga orang muda Katolik yang lain juga ikut ini, ikut semangat ya Pak ya. Itu yang kami harapkan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, karena sedikit saja, nonton ulang aja dah. Oke, terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Kemudian, amin, pasti brother. Oke, thank you Bapak Friendly yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, demikian dari saya, DGAS Official, dan Kakak Happy Labele mengucapkan terima kasih. Salve, selamat menjelang malam, dan sampai jumpa nanti di live di DGAS Official. Salam sejahtera untuk kita, selamat malam.